tukar dia kepada ni low, low definition. Kita tengok gambar dia kurang kualiti, kita tukar kepada high definition. Ha, terus nampak. Tadi tak nampak tulisan fiber optic toolkit ni. Okey. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Mr. Time. Okey, hari ini PKP setelah kita diberitahu semalam PKP kita pergi ke pasar ketiga. Jadi hari ini sebelah bulan, sebelah bulan 4. Jadi kita ada 3 hari lagi untuk menamatkan pasar PKP 2 ni, dan kita akan mengharungi pasar PKP ketiga sehingga 28 hari bulan April. Okey. Jadi dah hampir sebulan, dah nak hampir sebulan tak pergi kerja ni. Jadi mungkin ada yang rindu, yang rindu nak pergi tempat kerja, tapi macam mana kan? Tapi macam saya, ada pasang CCTV lah, CCTV di tempat kerja, kawasan makmal saya. Okey, jadi kita boleh pergi ke makmal walaupun PKP ni di apa, sedang berjalan lah. Jadi cara dia online lah, online. Kita menggunakan internet. Okey, so kat sini saya gunakan UC punya apps. Okey, UC Okey, ni ada dua kamera di tempat kerja saya tu, di makmal saya lah. Okey. Satu dekat yang atas ni server almari ni server almari. Kita tengok. Server L. Server sebenarnya, server almari. Okey. Yang bawah ni makmal pendawaian. Dia dua tempat yang sama. Okey, kita tengok yang atas dulu, yang server L ni, server L. Several. Okey, tu dia. Okey, tarikh 11/4/2020 pukul 15.58 pukul 3.59 lah. 58.59. Dia naik dah 59. So menghampiri pukul 4. Okey, ni kawasan makmal lah. So kat sini biasanya berlaku sesi PMP lah. Pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi nampaknya okey semua. Pintu pun tak ada terbuka ke apa. Okay, kita takutlah kan. Kita semak-semak. Kita check baliklah. So peralatan pun nampaknya macam okey semua. Okey, komputer pun ada. Pintu tertutup. Kita pusing. Ni kamera yang boleh pusing 300 kalau ikut 360 darjah. Okey. Kita pusing. Okey. Alright. So yang ni low D Low apa, definition lah, L. Okey. So kalau kita pilih nak high definition, dia akan jadi high. Gambar dia lebih cantik lah. Okey. Okey. High definition. Okay. Okay, kecil kan. Pergi ke atas tengok. Semua okay, lampu tutup. Okay. Alright. Ni sebab gelap Jadi gelap dia tak ada warna lah. Sebab kita dah tutup lampu. Okay. Alright. Kita pergi, kita pantau bahagian atas. Okay, ni B. Okay, semuanya okay nampaknya. Tak ada masalah. Okay, kita pusing balik. Pusing ke bawah. Alright. Ke bawah. Okay. Hanya kita nak tengok meja ni. So semuanya okey okey. Okey, fiber optic toolkit nampak. Kita buat high definition lah kan. Okey, kalau kita buat okey, ni nampak
Fibrotic toolkit. Kalau kita buat low. Okay, low. Ha, dia tak nampak eh. Gambar tu tak berapa nampak. Okay. Tu kamera yang yang atas rak server. So kita pergi kamera yang lain pula. Kamera yang dekat ceiling. Okay, sekejap. Okay. Dia kena dua kali. Okay, ni kamera yang dekat ceiling. Okay. Sama juga, kita boleh pusing dia. Okay. 11/4/2020 pukul 4 2 minit 25 saat. Alright. So kita tukar dia kepada ni low eh. Low definition. Kita tengok gambar dia kurang kualiti, kita tukar kepada high definition. Ha, terus nampak eh. Tadi tak nampak tulisan fiber optic toolkit ni. Okay. Jadi lepaslah rindu sikit-sikit kan. Dah hampir sebulan tak pergi kerja ni. Okay. Jadi biasa kat Makmal ni berlakulah bukan berlaku apa, aktiviti PDP ya. PDP untuk belajar rangkaian komputer. Okay. Jadi itu perbezaan low definition dengan high definition. Kita boleh nampak tulisan tu lebih jelas. Okay. Alright. Okay, jadi kalau kita tengok antara aktiviti yang yang pernah ditangkap gambar lah, yang kamera ni dah tangkap gambar. Okay, ni pukul 3 20/2 itu eh, ada lawatan daripada pelajar. Okay. Alright. Image. Okay, tak ada apa sangat. Jadi lepaslah rindu kita eh untuk pergi ke tempat kerja. Okey, jadi terpaksa aku dengan PKP ini, dengan PKP ni semoga virus coronavirus ini akan terhapus eh. Kita membentikan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, sama-sama stay at home. Jangan keluar rumah. Hanya bila ada barang keperluan baru keluar rumah. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa basuh tangan. Jaga kebersihan diri dan social distancing 1 meter. Okey, bye bye. Terima kasih terbaik daripada saya. Mr. Saib melepaskan rindu ke tempat kerja. Assalamualaikum. Bye bye.